Sebelumnya perkenalkan saya Adin, dalam hal ini saya sebagai kuasa dari Bapak Surya Barnoto selaku Direktur CV Surya Gemilang. Dalam hal ini tadi kita keluar dari Polres Metro Tangerang Kota, itu kita memenuhi undangan dari penyidik Polres terkait surat terkait laporan polisi kita beberapa minggu kemarin sebagai korban atas dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh sekolah SMP YP Karya terkait dengan pengadaan barang atau pemesanan barang oleh sekolah tersebut ke CV klien kami. Adapun jual beli tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan pembayarannya meskipun barang sudah mereka terima sepenuhnya. Seperti itu. Sudah ada pertemuan sebelumnya sama pihak? Sebelum kita melakukan pelaporan polisi, kita mengadakan atau melakukan pertemuan terlebih dahulu kepada pihak sekolah untuk membicarakan bagaimana tanggung jawab mereka terhadap pengadaan barang tersebut yang telah mereka terima sebelumnya oleh klien kami. Dan tidak ada hasil sama sekali. Kita sudah melakukan beberapa teguran, peringatan, 1-2 kali. Tapi itu tidak ada titik temu untuk pembayaran atau penyelesaian hal tersebut. Kita akan melakukan tindakan hukum ya. Kenapa? Kita sebelumnya sudah melakukan pendekatan persuasif terhadap sekolah tersebut, tapi tidak ada respon sama sekali dari pihak sekolah. Maka itu kita akan melakukan upaya hukum. Yaitu salah satunya kita sudah melakukan laporan polisi ya, bikin LP, dan hari ini itu klien kita sebagai korban itu mendapat undangan pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Tangerang Kota. Kalian disampaikan sama korban. Saya berharap pada SMP YP Karya agar bertanggung jawab dan segera menyelesaikan kewajibannya kepada kami CP Surya Gemilang atas barang atau pesanan barang yang sudah diserah terimakan. Itu saja. Saya menjadi saksi karena saya juga ikut mengantarkan 10 laptop tersebut ke sekolah SMP YP Karya. Saya sudah ditunjukkan surat perintah kerja dari SMP YP Karya. Ada pop suratnya, ada stempel sekolahnya, dan ada tanda tangan dari kepala sekolahnya. Oh, yang pesan itu siapa? Kepala sekolahnya namanya... Berdasarkan surat tersebut, yang pesan itu dari SMP YP Karya. Jadi setelah diserah terimakan semua laptop itu, 10 barang tersebut, itu sekitar di akhir Maret, saya lupa tanggalnya, tepatnya ya, antara tanggal 26 atau tanggal 28 Maret. Nah, dari tanggal tersebut, itu sampai hari ini pembayarannya bermasalah. Nah, 2 minggu yang lalu, saya ikut datang menemani sebagai saksi untuk membuat laporan polisi atas nama CV Suryo Gemilang dengan direkturnya Bapak Suryo Barnoto. Ketika pewarta Aktual News mencoba menghubungi oknum kepala sekolah YP Karya melalui panggilan WhatsApp, tidak direspon meskipun berdering. Dan pesan cap WhatsApp juga sampai saat ini belum dijawab. Kemudian, mencoba menghubungi Pak selaku operator sekolah YP Karya atau salah satu guru di sana juga sama. Belum ada jawaban sampai berita ini ditayangkan. Dari Tangerang, Aktual News, Soeharman Roy melaporkan.